a dollar bin. Guess you forgot your calendar bin. You can't get it loose. Get your guts, got your tongue again. Rope burn on your hand. Are you numb yet? Okay guys, lighting on point. Okay, assalamualaikum man. Selamat petang. Sekarang aku berada di Muar, Johor lah. Muar Johor. Aku berada di kawasan BCF, Boating, Camping and Fishing. Ini satu tempat yang aku rasa baru jugalah. Sedalam katanya dalam setahun. Ini tempat basically yang kau tengoklah sini tempat dia. Okay, so aku hari ni dekat BCF ni sebab ada event jet ski. So basically jet ski fishing lah kan. Aku nak mancing pakai jet ski esok. Tapi petang ni sementara tunggu partisipan yang lain datang. Korang nampak dah ada beberapa unit jet ski yang dah sampai. So basically hari ni tak ada apa sangat. Dia akan datang, register and then malamnya dia makan-makan sikit. Esok lah baru keluar mancing. So aku dah lama tak jet ski guys. Aku berjet ski lagi tapi adalah masa-masa dia kan. So insyaAllah esok lah harap-harap ada hasil. Aku pun tak tahu. Ni first time aku mancing kat Muar. Esok spot pun aku tak tahu dia nak bawa ke mana. Aku ikut je dia orang spot. So kita carilah esok macam mana. Harap-harap ada hasil. Okay guys, so ni ada tempat camping. Ini site untuk camping lah. Ni site untuk camping. Dah ada satu family yang dah pasang satu kemah. And kalau korang nak bawa camper van pun, ni spot untuk korang lah. Dia ada macam sini. Camper van owner dia, Abang Zaidi. So jom tengok ada apa kat dalam. Assalamualaikum, ada orang tak? Tak ada. Alamak, aku masuk. Ada fridge, ada dapur siap. Ada aircon, aku nak kena beli sebiji lah. Selesa weh. Tengoklah guys, doakan aku murah rezeki. Aku dapat beli sebiji macam ni. Aku akan travel satu Malaysia lah. Ini aku punya, orang kata, office lah, office. Good morning. Hari ni kita hari event. Semalam ribut. Semalam ribut sikit. Tapi orang dah start sampai. Tengah turunkan jet ski apa semua. And then lepas kita orang akan breakfast, then kita turun lah. So hari ni rasanya diorang kata ada dua team. Satu yang akan touring dan satu lagi yang akan fishing lah. So yang fishing rasa dalam 7-8 craft kot. So spot pun aku tak tahu. Tengoklah macam mana dia bawa aku kat mana. Kita pergi tengoklah dia bawa spot macam mana kan. Katanya dekat Togo. Togo ni kalau kat sini macam Kelong lah kan, macam Kelong. Aku diberitahu lah. So tengoklah macam mana ada hasil tak. Bro, nice mess lah bro. This Jaredin, ready to go out? Yes. Okay.
Carikan pasal. Carikan benci tanda pasal tu. Woo. Jalan guys. Okay guys, dah sampai dekat spot. Dia orang panggil Togo eh. Nak tengok arus belah mana. Alright, arus ke sini. Kita kot. Guys, macam biasa, cari umpan dulu. Uki-uki jet ski. Bukan uki-uki sabiki. Uki-uki sabiki. Yalah, sabiki. Bukan jet ski guys. Saja tambah. Nak cuba lepas umpan hidup. Dah sumpan guys. Tambah ni. First drop of the day guys. Eh, strike guys. Guys, strike. Haa, belukang. Ah, macam tak payah je kot. Ikan duri guys. Ikan duri. Yes, try. Tak jenaha. Oh. Kerapu, kerapu, kerapu. Kerapu, kerapu kat Melaka. Kerapu dekat Melaka. First try of the day, guys. Alhamdulillah. First catch of the day on jet ski kerapu. Kita hanyikan kerapu ni. Eh, hanyikan jet ski. Salat. Aku sebenarnya putus banyak kali sebab dia dekat sini macam dia ada net tau. Dia ada net. So, banyak kali sangkut so aku malah ikat leader. Okay guys. Panas kan ni. Sekarang kau 2:30. Tadi kerapu sekor je. Aku tak tahu. Aku tak jumpa spot langsung kawasan ni. Itulah nak cari spot lah. Dia tak ada structure langsung kat sini ni. Dia memang flat. Cuma dekat tengah tu dia ada 3 togo. Dekat kawasan-kawasan togo tu ada ikan. Cuma dia duduk dekat-dekat dengan tiang-tiang tu. Dia memang duduk kawasan tu je. So kalau pergi dekat sangat, dia ada jaring yang lama. Jaring yang lama yang dah terkoyak-koyak. So dia memang kawasan apa? Kawasan togo tu, kalau main kawasan tu, yelah, chances sampai ikan tu ada. Tapi aku dah 6 kali putus aku. Aku dah hilang 6 jig dekat kawasan tu. So aku pun nak kena cari spot lain lah. Tadi masa aku on the way datang, aku nampak ada green lighthouse kan.
So tengoklah macam mana aku try cari lah spot. Sambil-sambil gerak tu aku trolling kot. Aduh, tak jumpa spot eh, tak jumpa spot. Right. Cari-cari lagi, cari lagi. Okay guys, so hari ni aku burn sikit. Sebab aku tak bawa buff tadi masa keluar. So first day aku burn lah sikit, memang hitam lah. Hitam gila lah. So malam ni dia orang ada barbecue sikit, ada buat makan-makan. Dan yang paling penting dia barbecue aku punya kerapu tadi. Kerapu saya kau barbecue, nak makan apa orang kan. Tapi itulah, dia orang buat barbecue, ada barbecue. So malam ni mari relax lah. Having fun. Sebab yang datang pun diorang macam fun ride. So yang mancing tadi aku rasa dalam 3 jet ski je kot. Ingat ke 8 jet ski tau, tapi 3 jet ski je. So yang lain semua diorang pergi fun ride, jalan-jalan. So aku itulah, hari ni tak kumpau, tapi seko je kerapu. Dah puas cari tak jumpa. So insyaAllah esok lah, second day rak-rak ada. Ada orang kata ada hasil lagi padu. Tengoklah macam mana. Nah, belanja kamera sendiri. Kau nak buat apa sebenarnya ni? Nak potong ke? Tunjuk sikit. Kau nak bakar dia kan? Okay. Bersih. Habis kita nak pakai, so tak potong-potong. Kita letak dan mantap. Tu kerapu guys, kerapu. Dengan ikan kali ni semua pemancing tadi ni. Ni pemancing kat basah. Boleh, boleh. Itu yang kawan kata nak. Apa? Walamak, padu. Mama time, mama time. Oh, macam nice. Kedua. Sekarang pukul 6.45 eh. Nak keluar awal sikit. So hari ni kisahnya aku akan keluar satu jet ski je. Sebab yang lain semua diorang akan test ride kat sini. Aku nak pergi mancing spot lain lah kot. Aku nak try cari. And then aku akan keluar dengan band. Basically aku dengan band akan naik jet ski bersama. Aku drop dia dekat pulau. Sebab dia ada urusan kat pulau tu kan. Dia nak ada urusan kat pulau tu. Then aku akan mancing sekitar pulau tu lah. So tengoklah macam mana harap ikan. Aku pun tak tahu macam mana. Aku tak expect lagi sangat. Just nak have fun. Riding. Riding sambil mancing kan. So itulah. See you on the water lah. Syok. Okay, ready eh? Where, Ben? Okay. See you, Ben. Oh, tu. I dah drop Ben. Let's go. Alright. First drop of the day. Dalam juga, 16 meter. Thank you.
guys, ada miss. Oi, putus. Der. Der. Guys, kena sekali je. Fuh. Alamak. Sekali kena je. Kenapa tu tergiri ke? Kenapa potong terus? Apa? Guys, geng-geng gaya guys. Geng-geng gaya. Ada gaya? Kau ada gaya? Tak apa lah, puas aku ketuk. Ni penat dalam sejam kan tadi, right? Dari sana? Sejam. Ada gaya, Ma? Tak ada gaya? Aku laju. Malam tadi ya? Malam tadi. Ada barang ni? Dia kata kumpul, dia kata glamour je. Oh, laju gila ai. Hari ni kita bersantai-santai bersama geng-geng kayak ni. Aduh. Susah cari ikan eh. Use pakai buntat pun tak dapat ni. Eh, boleh tahan agak? 9 tinggal lagi 5. Lagi 4 dah balik eh? Bergoyang, bergoyang. Goyang, goyang, goyang. Ha, okay guys. Kau nampak ni? Geng-geng kayak fishing Melaka. Aku jumpa dia orang lagi ni. Tapi ni aku tak jet ski lah. Dia tak kayak. Tadi aku ride dari Muar ke Pulau Besar dalam sejam lah. So, tak tahulah setakat ni apa dia orang pun kumpau lagi. Sama macam aku. Ikan tak nak buka mulut lah. Heran tu. Ada 8 orang. Ada 9 kayak tadi. Tinggal lagi 5. Lagi 4 dah balik sebab memang arus laju sangat. So, dia orang balik awal. So, itulah. Cari lagi lah ikan ni. Alright. Guys, try. Alah, lucut! Dan... Alah, dah lah susah dapat strike. Lucut! Okay guys, so nampaknya hari ni aku kumpau hari kedua ni. Hari kedua kumpau, tadi strike jenaha. Sepanjang hari ni memang tak ada ikan. Geng-geng kayak semua pun semua kumpau ni. Seekor pun tak naik. Aduh, benda tu. Aku tadi kena strike, sampai tepi jet ski lucut pula. Aduh, sayang lah. Kalau tak at least tak kumpau lah kan. Semalam dapat kerapu. Ain dapat jenaha. Tapi jenaha tadi rezeki mata je lah. Aku nampak sikit je. Aku nampak dia naik lepas tu dah lucut. Mungkin hook up tak cantik lah. Hook up sikit ke macam mana kan. So itulah. Sekarang pun dah pukul 12:30. Aku nak kena pergi ambil band kat pulau. And then kita akan balik lah. Ke Muar pun dalam sejam. Oh, sebab dalam pukul 2 kita target sampai tempat kita turun tadi. Sebab air surut. Nak recover jet ski tak boleh sebab dia punya ram tu agak tinggi, so kena sampai sebelum air start surut lah. Jumpa korang kat JT lah kot. Aku pergi ambil band. Alright.
Okay guys, so aku rasa itulah saja penghujung trip kali ni, trip jet ski. So aku pun kejap lagi aku nak mandi-mandi lah, mandi-mandi and then aku akan balik Terengganu lah. Alright, so guys, seperti biasa, thank you very much for watching and thank you for your support dan closing. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kalau korang belum subscribe lagi. Jadi, kita jumpa video 8. Bye-bye. Ngap. Aku gantung jig, guys. Aku gantung jig. Ya Allah. Ikan apa nih?